Assalamualaikum, salam sejahtera. Terima kasih kerana telah memilih channel ini. Jangan lupa tekan butang like, komen, subscribe dan share berita-berita yang panas hanya di channel. Subsidi minyak masak anak Hamzah Zainuddin diheret ke mahkamah. Muhammad Faizal Hamzah, anak kepada Ketua Pembangkang Hamzah Zainuddin, didakwa di Mahkamah Session Seremban hari ini atas 9 pertuduhan mengenai pelanggaran berhubung subsidi minyak masak. Menurut laporan The Edge, Faizal 39 didakwa bersama Azizul Abdul Halim 55. Kedua-dua mereka adalah pengarah Rimba Merpati Sungai Berhad, pemegang lesen minyak masak borong. Mereka didakwa memberikan maklumat palsu dengan mengeluarkan invoice palsu mengenai penjualan minyak kepada syarikat peruncit tempatan yang menyalahi Seksyen 8-4 Akta Kawalan Bekalan 1961. Minyak masak adalah barang kawalan menurut Akta Berkenaan. Mereka juga didakwa memiliki minyak masak bersubsidi melebihi had yang digunakan. Hamzah pernah menjadi Menteri Dalam Negeri semasa pentadbiran Perikatan Nasional. Ia juga berkhidmat sebagai Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna semasa kerajaan BN sebelum itu dari Julai 2015 hingga Mei 2018. Sementara itu, Bernama melaporkan anak kepada bekas menteri dan rakan perniagaannya didakwa di Mahkamah Session di Kuala Lumpur hari ini atas 9 pertuduhan mengemukakan invoice penjualan minyak masak palsu dan memiliki minyak masak bersubsidi melebihi had. Muhammad Faizal Hamzah 39, anak kepada bekas Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Hamzah Zainuddin dan Azizul Abdul Halim 55, mengaku tidak bersalah atas pertuduhan yang dibacakan di hadapan Hakim Mazni Nali. Berdasarkan pertuduhan, mereka yang merupakan pengarah syarikat Rimba Merpati Sungai Berhad itu, syarikat pemegang lesen borong barang kawalan berjadual iaitu minyak masak, didapati telah memberikan maklumat palsu.